Hadirin, semua rasa yang ada di hati kita itu terjadi dengan izin Allah. Suka, benci, syukur, kufur nikmat, dendam, sakit hati, rindu, itu Allah yang menanam. Karena hati ini dibulak-balik oleh Allah. Mengapa Allah menanamkan? Boleh jadi karena kita tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga hijab, tidak bisa menjaga sikap. Andai kata kita melakukan apa yang Allah larang, bisa jadi Allah tanamkan di hati kita dan itu akan membuat kita bisa semakin terhijab dari Allah Subhanahu